Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soli dan soliha semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, bahagia, Allahu Akbar. Baik, anak soli dan soliha semuanya, hari ini Bu Herin akan menyampaikan materi pelajaran tahsin tentang tanda baca kasroh. Tanda baca kasroh letaknya berada di bawah huruf hijaiyah. Gimana, kalian semua sudah tahu? Ya, tanda baca kasroh berada di bawah huruf hijaiyah yang bunyinya I. Kalau kita baca, bunyinya I. Sekarang ulangi lagi. I. Hebat. Kita ulangi lagi ya. I. Baik, sekarang perhatikan huruf yang ada di samping Bu Herni. I, I, I. Bi, bi, bi. Ti, ti, ti. Baik, kita ulangi lagi ya. I, i, i. Bi, bi, bi. Ti, ti. Baik, kalian semua hebat. Sekarang ulangi lagi di rumah ya bersama dengan orang tua. Nah, sekarang kita buka buku Tahsin jilid 1 halaman 38. Kita akan baca bersama-sama. Yuk kita buka. Sudah dibuka buku halaman 38? Baik, sekarang kita baca bersama-sama ya. I, B, T, V, Gi, hi, khi, di, vi, ri, zi, si, hi, si, li, ti, vi, ain, ri, fi, ti, ki, li, mi, ni, wi, hi, yi. Sekarang kalian ulangi lagi ya di rumah dan baca berulang-ulang, kemudian pahami. Baik anak soli dan soliha, itu tadi materi tahsin tentang tanda baca kasroh yang bunyinya I. Hebat, bunyinya apa? Ya, bunyinya I. Sekarang silakan kalian ulang-ulangi lagi di rumah ya bersama dengan orang tua. Bu Hermin ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.